Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim. Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayammum. Tata cara wudu adalah: pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit. Atau jika menggunakan air, maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub, namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak.
Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.